Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi dalam Sunny Simple Tech. Dari hari ini saya nak buat review berkenaan dengan smartphone Nokia 7 Plus. Okey. Jadi untuk segmen yang akan datang ni, saya akan buat satu segmen yang berkenaan dengan smartphone rare budget ataupun rega budget, ya. Yang mana dalam review saya akan datang, saya akan memperkenalkan smartphone-smartphone yang rare, yang mempunyai kualiti dan juga spek yang bagus, namun dengan harga yang rendah, ya, yang amat rendah, yang mana mampu dibeli oleh kebanyakan daripada kita, ya. Jadi untuk review smartphone Nokia 7 Plus hari ini, saya nak berkongsi dengan anda tentang kelebihan smartphone ini, yang mana bagi saya adalah smartphone yang kualitinya amat bagus dan premium, namun dijual sekarang di akhir tahun 2020 ini dengan harga yang amat murah, setara dengan smartphone entry level, bahkan lebih murah lagi daripada setengah smartphone entry level yang ada sekarang. Untuk ini handset dia, dan untuk spek handset ni yang saya beli ini adalah Nokia 7 Plus dengan memori 4GB RAM dan memori dalaman 64GB ROM, ya, yang berwarna black copper, iaitu berwarna hitam dan ada copper, yang ini warna tembaga di sekeliling. Okey, untuk smartphone ni saya akan terangkan secara detail tentang kelebihan, yang mana 5 kelebihan smartphone ni, yang mana bagi saya smartphone ini adalah smartphone termurah yang paling berbaloi untuk anda beli di bawah harga RM500, ya. Kenapa saya cakap macam tu, sebab apa, nanti saya akan terangkan kelebihan smartphone ini, yang mana dengan harga di bawah RM500, iaitu dengan harga saya beli RM469, anda akan dapat sebuah smartphone dengan spek yang amat bagus, ya. Bukan dia satu bahagian, tetapi boleh dikatakan secara keseluruhan. Okey, untuk aspek yang pertama, iaitu berkaitan dengan rekaan dan juga kualiti binaan smartphone ni. Okey, kalau kita tengok dari segi rekaan, ya, smartphone ni ia dibina dengan begitu detail dan teliti. Maklumlah smartphone ini sebenarnya adalah smartphone kelas menengah atasan yang berkualiti premium, kerana asalnya smartphone ini dijual dengan harga RM1,699, namun sekarang di akhir tahun 2020 ini anda boleh dapat smartphone ini dengan harga hanya RM469 sepanjang yang saya beli sekarang, ya, dengan diberi hadiah percuma, ya. Hadiah percuma di antara lain diberi power bank dan juga kamera sport cam yang boleh digunakan di dalam air. Okey, jadi kita, untuk kualiti binaan smartphone ni, kalau kita tengok daripada belakang dia, okey, smartphone ni dibina daripada metal, ya, keseluruhannya metal, tak seperti smartphone lain di bawah RM500. Kebanyakannya dibuat ataupun binaannya adalah daripada campuran plastik, yang mana kalau kita tahu untuk metal ni kualitinya lebih tahan, lebih tahan dan juga lebih kukuh, berbanding dengan plastik. Bahkan bagi saya lah, pandangan peribadi saya, smartphone ini untuk bahan binaannya adalah lebih baik daripada setengah smartphone yang menggunakan bahan kaca, sebab bagi saya praktikal untuk penggunaan smartphone yang untuk kita pakai kerja ataupun harian perlulah lasak, dan kalau kita tahu kaca ni mudah pecah, walaupun ada yang kata kaca dah dilindungi oleh
lapisan Gorilla Glass. Namun bagi saya, metal, bahan metal adalah bahan yang paling kukuh lah untuk sebuah smartphone. Dan untuk smartphone ni, bahan metal ni disalut dengan lapisan seramik 6 lapis. Nak menunjukkan rekaan smartphone ni betul-betul direka dengan teliti dan baiklah, ya, 6 lapis supaya tidak mudah untuk rosak lah. Okay. Selain daripada itu, kalau kita tengok rekaan dia, okay, rekaan dia tepi ni diberikan finishing copper, ya. Copper ni berbentuk lurus yang mana sedap dipegang, ya. Sedap dipegang, tak mudah tergelincir lah kalau kita pegang. Dan belakang ni juga taklah terlalu licin, ya. Dan juga tidaklah lekat cat jari, ya. Kalau kita tengok smartphone kaca dan plastik ni agak licin dan juga mudah lekat cat jari. Okey. Selain rekaan dan binaan dia yang kukuh, smartphone ini juga, untuk yang kesemuan kedua dia adalah skrin yang diberikan, ya, adalah dari jenis LCD yang berkualiti. Kalau kita tengok smartphone entry level lain di bawah harga RM500, kebiasaannya diberikan skrin berresolusi HD saja. Namun smartphone ni diberikan full HD plus dengan kualiti skrin yang baik. Yang mana kalau kita tengok, kebiasaannya skrin LCD ada berlaku, orang kata apa, kalau sekeliling ni ada antara bleeding lah, eh. Namun di smartphone ini, kualiti LCD je adalah terbaik lah untuk LCD, yeah. Dan untuk kalau kita tengok aplikasi dia ni sharp, eh. Sharp dan warna je pop up. Seolah-olah skrin ini dibuat daripada LED ataupun AMOLED. Okay. Dan smartphone ni juga untuk rekaan dia, dia menggunakan uh, 18 banding 9, ya. Jadi dia rekaan dia sudah cukup untuk penggunaan harian, ya. Okay. Dan screen dia juga, keseluruhan dia dari segi tepi dia ni memang orang kata apa, menggunakan kaca yang betul-betul 2D lah, ya. Tak terasa kasar, ya. Rekaan dia memang kukuh dan elegan. Okey. Untuk seterusnya adalah untuk spek smartphone ni. Okey, smartphone ni dibekali dengan chipset upper mid range di tahun 2018, iaitu menggunakan Snapdragon 660 dan juga disokong oleh sistem Android One. Okey. Yang mana kalau kita tahulah, eh, handset yang menggunakan Android One ni dibantu pula dengan chipset 660 yang merupakan chipset upper mid range, maknanya mid range ke atas, yang mempunyai spek yang agak baik, ya, untuk penggunaan harian. Jadi dengan disokong dengan OS daripada Android One, iaitu Android yang dibuat oleh Google sendiri, maka penggunaan untuk smartphone ini adalah amat baik, seolah-olah anda menggunakan handset Google Pixel. Maknanya tiada lengah masa untuk menjalankan aplikasi ataupun, okay, untuk pengalaman menggunakan smartphone ini selama hampir 2 minggu, boleh saya katakan selama 2 minggu ni smartphone ni amat lancar, eh. Amat lancar dan juga UI dia amat stabil, eh. UI dia amat stabil dan juga tak ada lag lah, eh. Boleh menjalankan semua aplikasi dengan baik dan lancar, ya. Eh. Kerana ini semua adalah kerana smartphone ini menggunakan stock Android ataupun Android One dan menggunakan chipset yang agak bertenaga lah, iaitu Snapdragon 660, yang mana CPU untuk chipset ini agak bagus dan terasa seperti menggunakan smartphone flagship, eh, lancar je, eh. Dan bagi saya, untuk penggunaan harian mahupun untuk kerja, smartphone ini amat baik, ya. Amat baik
dan tak ada masalah untuk kita jalankan. Sebab stock Android ni dia agak ringkas dan operasinya agak smooth. Okay, seterusnya untuk kesemuan yang keempat smartphone ini adalah letaknya di kameranya. Okay. Untuk kamera smartphone ni di bawah harga RM500, iaitu harga entry level, boleh saya katakan kameranya adalah berkualiti flagship. Kerana sewaktu smartphone ini dikeluarkan dulu, untuk kamera je, hasil tangkapan kamera dan videonya sering dikompare dengan handset flagship. Contohnya seperti OnePlus 8, Samsung Galaxy S8 dan juga iPhone. Kerana dia menggunakan dua jenis kamera, iaitu yang pertamanya menggunakan main kamera je 12 megapiksel wide, dan juga yang keduanya adalah 13 megapiksel telephoto, yang mana pada zaman tu hanya smartphone flagship saja yang menggunakan lensa telephoto. Dan untuk lensa smartphone ini, dia menggunakan lensa yang bagi saya antara yang terbaik lah, kerana dia menggunakan lensa yang dibuat oleh Kazis, yang mana lensa ini adalah buatan Jerman. Jadi untuk tangkapan gambar bagi smartphone ini adalah amat detail, amat detail, dan juga color untuk tangkapan gambar dia adalah warna dia, white balance dan exposure dia amat baik. Boleh saya katakan untuk kualiti smartphone ini boleh dikatakan setara dengan iPhone, kualiti iPhone. Jadi untuk kualitinya di waktu smartphone ini keluar, dia mengalahkan semua smartphone mid-range yang lain dan hampir setara dengan smartphone kualiti kamera smartphone flagship. Jadi mana nak dapat lah, smartphone yang berkualiti flagship namun harga dengan harga entry level. Okey, dan seterusnya berkaitan dengan performance dan ketahanan bateri smartphone ini, boleh saya katakan smartphone ini untuk penggunaan bateri je amat baik, kerana dengan bateri sebesar 3800 menggunakan stock Android, kemampuan smartphone ini boleh digunakan sepenuhnya sepanjang hari untuk kita bekerja dan kegunaan harian, dan mampu untuk tahan lebih daripada sehari jika penggunaan kita gunakan untuk perkara-perkara yang ringan. Okey. Namun bukanlah saya kata smartphone ni tak mampu untuk mengendalikan aplikasi yang berat, contohnya game. Boleh, smartphone ni boleh. Namun kalau kita gunakan untuk game, contohnya yang menggunakan grafik yang agak berat, jadi biasanya penggunaannya adalah dalam tempoh sehari. Jadi kalau kita cas pagi, petang tu kena cas balik lah, kena cas balik, disebabkan baterinya adalah di bawah 4000 mAh. Namun taklah teruk, kerana pada zaman tu bateri sebesar 3800 ini dikira besar dan penggunaannya boleh mencecah lebih daripada sehari. Jadi tak perlu risaulah berkenaan dengan baterinya. Bahkan smartphone ini disediakan dengan fast charging 18W dan disertakan sekali dengan fast charger 18W dalam kotak. Okey, jadi tak ada masalah lah bagi saya. Smartphone ini amat sempurna lah kalau untuk dijadikan untuk kita gunakan untuk aktiviti seharian mahupun untuk bekerja. Disebabkan dengan bagusnya rasa, orang kata apa, lancarnya penggunaan smartphone ini untuk aktiviti harian dan juga dengan ketahanan bateri yang mampu mencapai lebih daripada sehari penggunaan untuk penggunaan biasa. Dan untuk SOT
Mahfud ini adalah 7 jam lebih untuk penggunaan berterusan. Okey, jadi itulah sedikit berkenaan dengan kelebihan smartphone Nokia Silver Plus untuk saya review kali ini. Jadi insyaAllah saya akan review lagi berkenaan dengan smartphone murah yang lain yang bagus, iaitu antara lainnya adalah smartphone yang lebih murah daripada Nokia Silver Plus, iaitu Moto G5 Plus, G5A Plus, yang mana juga smartphone ini dengan harga yang lebih murah namun mempunyai kecanggihan sendiri. Dan juga seterusnya saya akan review satu smartphone yang paling hype sekarang ni, paling hype di dunia sekarang ni, iaitu Poco M3. Dan insyaAllah jika ada yang ingin ingin saya comparekan antara smartphone ini, yang mana yang terbaik yang boleh anda guna, yang anda boleh beli, dan apa kelebihan masing-masing. Jadi smartphone ini untuk dia tak sama, jadi ada smartphone yang sesuai digunakan untuk anak-anak, ada sesuai digunakan untuk remaja, dan ada juga yang sesuai bagi orang dewasa yang untuk harian dan bekerja. Dan bagi saya, smartphone Nokia 7 Plus ini adalah bagi saya smartphone terbaik untuk urusan harian dan kerja anda, dengan kualiti yang amat bagus, kualiti flagship namun dengan harga entry level. Jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk review-review berkaitan dengan smartphone-smartphone rare yang budget namun punya spek yang bagus tapi murah. Okey. Jadi kalau ada sebarang ulasan dan komen, sila tulis dalam ruangan komen. Dan jika anda ingin saya buat compare antara smartphone-smartphone ini, boleh utarakan dalam komen anda. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.